Polri mengadakan kegiatan bakti sosial yang diadakan di Gor Cendrawasih, Jakarta Barat. Dalam hal ini, Polri dan pengurus pusat Bayangkari laksanakan bakti sosial kesehatan. Sambutan Ketua Umum Bayangkari dan menyerahkan bingkisan dari Kapolri kepada para peserta bakti kesehatan. Acara ini dihadiri oleh pengurus pusat Bayangkari, istri para pejabat utama Mabes Polri, serta para undangan pemerintah daerah setempat. Kami laporkan kegiatan bakti sosial di Gor Cendrawasih, Jakarta Barat, yang mana hari ini Kamis tanggal 19 Juli 2018, puncak dari kegiatan HUT Bayangkara ke-72, Mabes Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial berbagai pengobatan gratis, diantaranya ada pengobatan umum, pemeriksaan KB, donor darah, lab ringan, bisa melakukan pengecekan gula darah maupun asam urat. Demikian juga di sebelah kanan kami, ini ada kegiatan sunatan massal, di mana anak-anak yang ingin melaksanakan kitanan di sini sudah dilakukan pelayanan. Satu lagi, persiapan. Ya, di sini kita bisa lihat respon dari masyarakat cukup tinggi, yang mana kegiatan bakti sosial ini dihadiri kurang lebih 2.000 masyarakat dari berbagai polres yang ada di DKI. Demikian yang kami dapat laporkan kepada masyarakat, dan kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya yang telah bergabung dalam kegiatan bakti sosial ini. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Polri di dalam HUT Bayangkara yang ke-72 ini. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.